61. Bapaknya penuh kau milik ni? 61? Oh, dia bayar mak aku lah. Bapak kau lagi tua kan? Ah, bapak aku 60. Assalamualaikum. Hari ni punya aktiviti, kita akan pergi ke Padang Besar untuk shopping. Lepas tu tadi pun dah selamat pergi ziarah kubur bapak Syarul, member aku ni, iaitu Cik Mandom, yang meninggal tahun lepas. Tak sempat aku pergi sebab berita tu memang tak sangka lah. Sekarang aku nak beli ke Padang Besar pula. Kita dah tengok apa yang kita boleh beli, apa yang kita boleh shopping. Okey. Kita tak beli banyak lah. Modal pun tak bawa banyak lah. So, jom. Jom semua ke depan lah. Laju, jom. Sekali lagi kami ke Padang Besar, ha, untuk mencari barang yang perlu. Tengok je lah budak-budak ni nak beli apa. Kita ikut je lah, kan? Shopping. Okey, aktiviti kita dekat Padang Besar dah selesai. Jadi sekarang kita akan ke Gua Kelab Melis, Kita akan tengok apa yang ada dekat dalam Gua Kelab. Dekatnya dengan Wang Kelian juga. Wang Kelian ni bagi aku tempat cornering best lah. Kalau korang nak try, kalau dah bosan kat Genting kan, boleh try Genting ke Cameron ke, boleh try Wang Kelian punya corner Kadu. Tapi kami nak ke Gua Kelab. Alright, jumpa di sana. Kita dah sampai Gua Kelam. Apa yang kelam? Kita tak tahu apa yang kelam. Oh, ikan tu. Betul-betul kata kau muat kala. Masuk RM2 guys. Ui, sejuk mat dalam ni. Sambung pun gua kan. Ha? Ya, ada dengar bunyi air terjun tu. Mana air terjun? Alright, so kami dah sampai dekat border ni. Nak cop pasport, lepas tu kita akan ke Thailand lah. Alright. Tipu je. Aku ambil tepi lagi. Macam-macam tengah blur-blur, tengah laju. Aktiviti malam kita. Kita pergi ke Art Street dekat Kanga. Sekali. Sebab aku dah buat lampu. Style, man. Style lah budak London ni. Hai, good morning. Hari ni day 3. Tapi aku gabungkan sekali dengan
dia tu punya video. Ini last day kita orang berada di Kanga Police. So kita orang duduk dekat dia punya homestay, member kita punya homestay. Ada dua bilik, satu bilik air, ada kowe, ada peti sejuk, dapur and washing machine. Okay, and then ada TV lah. Kamu tengok ni, ada TV, bilik air, dua-dua bilik ni ada aircon. Okay. And yeah. Untuk harga nanti korang boleh PM member aku. Kalau korang ada lah on the way nak pergi ke Padang Besar ke kan, nak cuti ke Perlis ni, so boleh lah stay dekat homestay member aku ni. So very nice. Memang aku tunjuk korang sikit lah. Okay, jom. Segi view kau akan dapat sini, nampak ada Bukit Bukau, pemandangan sawah padi kat sini. Okay, jom kita tengok belakang sekejap. Okay, ini view korang akan dapat suasana kampung yang bersih, cantik. Perlis ni adalah tempat, orang kata tempat kau retired lah. Retired yang chill, memang tak ada benda pun dekat Perlis ni. Tapi ada Padang Besar, tempat kau nak shopping barang-barang daripada Thailand. So sinilah dia, ada sawah padi sini. Okay, so jom kita tengok rumah sewa ni atau homestay. So pintu depan, sorry lah sepah sikit. Ada kursi. Ni lah barang-barang yang itu eh semalam beli. Baju copa. Yang aku pakai ni baju giu. Alright. Ni bilik pertama. Okay, dapat dua katil, aircon. Alright. And dua katil ni boleh muat untuk 1, 2, 3 orang dalam satu bilik. Okay, dari bagi ni ada extra toto, bantal. Ada ni kalau kau nak gosok baju ke apa ke. Okay. Okay, bilik ni sepah sikit sebab kita yang duduk. Satu lagi katil. Okay, ada tempat sejadah untuk kau semayang. Aircon juga. Kipas ni sampai 8 mat dia punya ni. And then ada extension. USB port and then nampak letak full kalau kau nak charge. Okay, so jap. Ni normal light. Blue light. Nice kan. Okay, so kau ada peti ais, peti sejuk, ada microwave, cawan, gula, pinggan mangkuk, singki, kowe. Yang tandas ni member tengah duduk dalam. Okay. Alright, ni dapur dapat. Sekali kalau korang duduk sini lah boleh pakai. Okay. Ni view. Hello. Okay. Itu saja. Tandas okay lah. Nice. Memang bersih. Jangan risau. Okay, kalau dapat TV cuma boleh buka YouTube je lah. Wi-Fi semua disediakan. Okay, itu saja. Kalau korang nak, aku akan letak dekat link bawah. Korang boleh booking ke kalau nak duduk di Perlis, nak staycation ke dengan kawan-kawan. Boleh lah muat, rumah ni boleh muat 6 orang. Extra kat luar ni pun boleh. Nama luas sampai kat dapur. Okay, view pun cantik. Apa lagi kau nak? Kan? So memang aku dah start mandi gitu. Jaga ke bawah aku mandi. Okay, I see you guys on my next video. Assalamualaikum. Ciao.